วรรณทวีLiga Voli Thailand 2023 terus menampilkan aksi gemilang dan kali ini kembali pevoli asal Indonesia Farhan Halim tampil sebagai bintang dalam kemenangan Nakhon Ratchasima di pertandingan yang ke-8. Dalam pertandingan tersebut, Farhan Halim berhasil meraih gelar pemain terbaik atau best player of the match setelah memberikan kontribusi besar kepada timnya. Farhan Halim menunjukkan performa cemerlangnya pada debut keduanya bersama Nakhon Ratchasima di pertandingan melawan Wangpon VC pada hari Minggu kemarin dengan mendulang 2 poin dari kepiawaiannya menjadi kunci kemenangan timnya. Dan dari koleksi 20 poin dari pencapaiannya di pertandingan tersebut, Farhan berhasil menjadi top skor dalam laga itu. Monster S, julukan yang melekat pada Farhan Halim, mampu mencetak 20 poin melalui 14 serangan dengan 2 blok dan 2 services. Kontribusi yang luar biasa ini tidak hanya membuatnya menjadi top skor tim, tetapi juga menjadikannya pilihan tak terelakkan untuk mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Nakhon Ratchasima yang mengalahkan Wangpon VC dengan 3 set langsung. Meskipun Farhan Halim sempat menjadi sasaran servis lawan, keberhasilannya dalam menerima bola dengan baik membuktikan keunggulan teknisnya. Namun selain resipnya yang bagus, Farhan juga ternyata tampil sebagai pemain andalan Nakhon Ratchasima dalam hal serangan. Dan dengan kehadirannya ini, timnya berhasil mempertahankan tren positif dengan meraih kemenangan beruntun. Saat ini Nakhon Ratchasima menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan sepanjang Liga Voli Thailand 2023. Tim yang dihuni oleh pevoli papan atas Thailand seperti Anurag Panram dan Kisada Nilsawai terus menunjukkan dominasinya di lapangan. Kemenangan beruntun sebanyak 8 kali ini membuat mereka semakin kokoh di puncak daftar klasemen. Dan dengan kontribusi yang luar biasa dalam serangan dan pertahanan dari Farhan Halim, akhirnya pevoli 22 tahun yang berasal dari Bandung ini pun berhak meraih gelar sebagai pemain terbaik pada pertandingan timnya yang ke-8. Tren positif yang diukir oleh timnya juga menjadi catatan penting dalam persaingan ketat di Liga Voli Thailand 2023. Karena laga menghadapi Wangpon VC ini akhirnya memainkan Farhan Halim dari sejak awal laga, masuk sebagai starting 6. Dan poin pertama pun langsung disumbangkan oleh Farhan lewat spike kerasnya dari posisi 2 untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Namun setelah itu sayangnya, servis percobaan pertama dari Farhan masih jauh melebar keluar dari lapangan. Wangpon VC tampil cukup solid hingga berhasil unggul 3 angka duluan pada skor 5-2. Dan Farhan kembali mencetak poin keduanya lewat serangan back attack untuk memperkecil skor menjadi 3-5. Upaya mengejar ketertinggalan akhirnya berhasil usai middle blocker Kisada Nilsawai melepaskan bola kick dan skor pun akhirnya menjadi berimbang 6 sama. Meski begitu, Wangpon VC kembali unggul 2-3 angka, tapi tim Farhan Halim tetap menjaga persaingan dengan kembali menyamakan skor pada 12-12. Dan kembali lagi, Nakhon Ratchasima VC harus kembali tertinggal 2 angka pada technical timeout kedua dengan skor 14-16. Namun mereka sempat mampu membalikkan keadaan menjadi 17-16, salah satu poin yang disumbangkan Farhan lewat spike keras tajam dari posisi 4. Dan setelah itu Farhan kembali mencetak poin untuk membawa timnya tetap unggul tipis pada skor 20-19. Namun situasi sulit sempat dialami Nakhon Ratchasima VC, usai mereka ketinggalan lagi pada fase kritis 21-23. Akan tetapi 4 angka beruntun berhasil diraih tim Farhan untuk mencuri kemenangan secara dramatis, di mana 2 poin terakhir didapat Anurag Panram dan blok poin dari Kisada Nilsawai. Memasuki set kedua, Nakhon Ratchasima unggul 3 angka untuk mengawali laga dengan skor 5-2.
dengan poin kelima diraih Farhan lewat serangan back attack atau garis belakang. Namun Muang Pon PC terus merespons untuk memberikan perlawanan usai berhasil menyamakan skor pada 11 sama. Farhan Halim sangat berbahaya dalam serangan back attack-nya yang kembali mencetak poin, dan sejauh ini Farhan sudah mencatatkan 8 poin. Salah satunya didapat melalui blok poin untuk membawa timnya unggul pada skor 20-15 yang akhirnya di set kedua ini, Nakhon Ratchasima tampak cukup mudah meraih kemenangan. Dan pada set ketiga, Farhan kembali langsung membuka skor lewat spike kerasnya dari posisi 4. Hingga akhirnya Farhan berhasil mencetak poin ke-10 untuk membawa timnya tetap unggul. Hingga Nakhon Ratchasima unggul 16-9 pada technical timeout kedua, Farhan yang mulai panas bahkan sudah membukukan 13 poin. Farhan bahkan berhasil mencatatkan service ace pertamanya pada Liga Voli Thailand untuk membawa timnya unggul 19-10. Hingga Farhan dan kawan-kawan mampu mengakhiri set ketiga ini dengan skor 25-17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.